Ya, jadi di video pemasangan bipro barusan itu kalian bakal melihat baut yang ditutupin oleh karet-karet biru ini. Jadi karet biru ini setelah kalian pasang baut-bautnya, terus kalian pasang pernya itu jangan dibuang. Oke, jadi gue pengen nunjukin ini jangan dibuang, tapi dipasang lagi buat ganjel si pernya agar dia nggak copot dari si baut yang tadi gue udah pasang. Kita pasang dulu. Ini terpasang. Jadi kita langsung pasang ke footstepnya. Jangan terpasangnya di bagian footstepnya. Si karetnya ngejalanin si pernya. Sekarang kita pasang yang atas. Nah, ini udah terpasang juga di atasnya. Oke. Jadi karet-karet yang tadi gue pasang itu, kalian pengen ngeliat sebelum terpasang. Jadi ada dua baut setiap footstep itu. Nah, footstep yang ada pernya ini berarti sebelah kanan itu yang ada master rem. Jadi dia bakal ada baut yang ada karetnya. Karetnya ini jangan dibuang. Itu buat ganjelan si per, biar si pernya itu nggak gerak kemana-mana. Oke. Ini karet biru. Oke.